Sebenarnya untuk depo tahanan imigresen ini, kita telah pun laksanakan sanitasi dan disinfeksi sebelum berlakunya penularan oleh pekerja-pekerja asing lagi. Sejak bulan 3 kita telah laksanakan. Dan saya tidak ada angka bersama saya pada hari ini. Cuma kita memang laksanakan depo tahanan untuk imigresen ini salah satu target untuk buat sanitasi awam dan juga disinfeksi. Selaginya penghuni ada di dalam, kita akan buat sanitasi awam di sekitarnya. Sekiranya ada tempat-tempat tertentu yang sudah dikosongkan, kita akan buat disinfeksi di dalam, iaitu menggunakan pasukan hazmat yang mempunyai kepakaran khas. Untuk balai polis dan juga pusat-pusat fasiliti PDRM, kita pun laksanakan sanitasi awam dan juga disinfeksi. Bermakna depo tahanan imigresen dan juga polis di Raja Malaysia, fasiliti dia dan juga balai polis dia, sekali juga dengan penjara, kita buat tugas-tugas sanitasi dan juga disinfeksi.